kembali lagi bersama aku sama YouTube. Jadi hari ini aku bakalan bermain Flight Simulator X lagi, dan hari ini aku bakalan tutorialin cara mendapatkan gems di Flight Simulator X dengan cepat tanpa kalian jual pet ataupun minta diamond ke orang. Pokoknya cara ini benar-benar gampang banget menurut aku. Sebelum mulai ke videonya, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan yang aku udah guys, kita mulai ke dalam videonya. Caranya itu, kalian tinggal, cara pertama yaitu kalian harus menggacha atau kalian harus punya pet yang jelek, pet sampah gitu. Jangan sampai pet kalian itu M atau B. Sebenarnya M boleh guys, cuman di atas B itu gak boleh guys. Soalnya kurang worth it guys. Jadi misalnya di sini aku pakai pet Fufin, di sini pet powernya tuh cuma 500 doang. Ternyata pet jelek berguna guys. Yups. Jadi kalau kalian udah punya pet jelek, kalian langsung aja ke ini guys. Kalian langsung aja pergi ke Enchanted Forest. Kalian untuk ngegacha petnya, aku saranin di Spawn World aja. Enchanted Forest di Fantasy World. Langsung aja kita traveling to Fantasy World. Oke, okay. Nah jadi di sini guys, tempat enchanting forestnya yaitu enchanting pets. Jadi di sini kan berguna banget kalau buat dapetin diamond. Soalnya di sini kan tinggal pilih aja pet yang mau kalian enchant. Di sini misalnya aku pakai pet ini aja nih, pet apa nih, bobcat aja guys, belum ada enchantingnya. Langsung aja kita pilih bobcat, terus langsung aja kita enchant. Oke, kita lihatin contohnya guys. Oke, okay, kita dapat enchant apa di Wobcat? Kita dapat strength V. Nah, di sini kalian harus dapetin yang namanya itu diamond, guys. Diamond V. Gak diamond V juga enggak apa-apa, pokoknya yang diamond gitu. Di sini ada juga yang diamond 3, diamond 1. Diamond 1 juga, diamond ini 1 juga. Terus yang atas diamond 2 dan diamond 2 juga. Oke, okay, kalian harus dapat yang enchant diamond ya. Soalnya itu untuk yang terbanyak diamond. Kan gak perlu triple coin ataupun apa juga. Oke, okay, jadi kalau udah dapat yang itu ya udah guys, enchantnya udah aja selesai. Gampang sih untuk dapat yang itu, tapi ya ngeluarin diamond juga buat yang belum punya diamond sama sekali. Kan nanti aku bakal bagi-bagi pet di hari Sabtu yang enchantnya gems diamond. Oke, okay, next guys, ke cara yang ketiga. Itu kalian langsung aja ke tempat yang enak, menurut aku enaknya tuh di Tech World untuk kumpulin diamond. Tapi kalau kalian masih di Fantasy World, aku saranin di Hell Island aja. Jadi kan aku bakal ke ini guys, aku bakal ke, mungkin aku bakal farm diamond di Alien Lab aja. Pokoknya yang jangan di chest gitu guys, soalnya kurang worth it. Oke, jadi aku udah ada di Tech World yang di Alien Lab. Ya tunggu aja guys, ini masih loading. Kita tunggu nanti sampai barang-barangnya ada. Oke, okay. Di sini sebenarnya enaknya di Alien Forest sih. Enaknya di Alien Forest. Cuman di sini ada orang ya, ada orangnya di Alien Forestnya ya. Ada orang. Nah, jadi misalnya di sini kan. Jadi kok udah ketemu tempat enaknya di mana? Kalian equip dulu base pet kalian. Nggak bagus-bagus juga nggak apa-apa. Jadi di sini kalau udah kalian equip, kalian hancur-hancurin kayak koin gini, terus box-box gitu, itu penting guys. Oke, okay, jadi soalnya nanti bisa menghasilkan diamond dari koin-koin kayak gini. Bukan diamond yang gini guys, bukan diamond yang tengah gini, cuma nanti bakal muncul diamond kayak gini nih. Kayak gini dari atas langit guys. Pokoknya kalian hancur-hancurin aja koin-koin gak jelas kayak gini. Jelas deh, bisa buat kalian farming juga. Jadi sekalian farming itu juga ya, techno coin. Tuh, oke. Okay. Jadi sini aku bakal hancur-hancurin dulu. Tuh ya, pada muncul-munculan diamond guys. Pada muncul-munculan diamond. Oke. Okay. Nice. Ini udah munculan lumayan ya. Kayaknya sesuai pet yang kalian equip aja sih. Tadi aku tuh equip 7 pet, berarti aku harus ada diamond yang muncul tuh 7 di sini. Sebenarnya udah lebih, cuman kita contohin dulu kepada kalian semua. Oke.
guys, kok kan udah. Mungkin udah cukup guys, segini. Segini aja guys. Yups, okay. Kok kan udah cukup kan equip pet jelek kalian yang tadi? Ini kita unequip dulu pet butut, best pet kita. Kita ganti ke pet butut. Okay. Equipin aja. Nice loh guys. Okay, kalau udah ke-equip semua, tuh ya ada 7 pet equip kita. Langsung aja di sini kita pilih diamond yang mau kita farm di mana aja. Misalnya yang ke-1 tuh di sini guys. Ke-1 di sini. Diklik sampai dapat diamondnya berapa. Kita tunggu guys. Yo yo. Tuh, udah dapat 44. Kalau udah dapat gems-nya, sini langsung aja kita unequip lagi. Katanya kita unequip lagi, aduh, gagal. Kita unequip lagi. Biar gampang di sini kita nyala, kita search aja petnya Puffin. Nice, ini semua pet. Okay, tuh. Udah ya. Udah ke-set 7B. Next guys, kita equip lagi petnya. Agak meresahkan sih. Caranya sih. Tapi menghasilkan banyak banget diamond, guys. Okay. Nah, ini kita klik lagi sampai dapat diamondnya lagi. Udah dapat diamondnya. Oke, udah dapat 32. Kalau udah dapat diamondnya, kita unequip lagi pet kita. Yang penting udah accept tuh ya, 7B. Oke. Setelah itu kita equip lagi. Pokoknya lakuin aja terus kayak gitu guys sampai petnya tuh sampai 7 kali gitu ya, sesuai pet equip kalian lah pokoknya. Oke. Belum dapat. Nice, udah dapat 52. Unequip lagi, pokoknya kalian lakuin hal itu terus ya guys sampai 7 kali. Kalau aku di sini pet equipnya 7 kali, jadi aku lakuin 7 kali. Okay. Langsung aja guys, di sini aku baru 3, langsung aja kita sampai 7 kali. Okay guys, ini untuk terakhir guys diamondnya. Okay, kita tunggu sampai dapat. Okay, udah dapat 35. Kita unequip lagi. Nah, jadi kalian lakuin aja terus sampai 7. Ini di sini udah ke set 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Okay. Kalau udah kan ke set 7, kalian equip lagi pet yang tadi yang Puffin itu, yang kalau aku tuh pakainya Puffin kan. Langsung aja di sini kita kayak klik inventory kalian. Terus di sini kayak ada gambar pengaturan. Di sini langsung aja untuk yang pet sandingnya, di sini kita ke single aja guys. Kita ke single itulah. Terus kalian satu-satu ke tadi diamond yang udah ke-save itu. Tuh, satu-satu guys. Kayak gini guys. Tuh, udah dapat diamond 315 aja guys. Kayak cepet banget guys caranya. Tuh, udah dapat 120 lagi, belum apa-apa coba. Jadi, udah ke-save semuanya kah? Nah, udah kan tuh. Oh, dapat 1K aja. Langsung aja di sini kita catat dulu. Awalnya 360.000 kali ya. 360. 1 2 3. Oke, ini awal ya. Awal. Jadi kita catat aja di sini. Langsung aja guys, kita farming selama 10 menit aja dulu pakai ini aja kali ya. Super lucky guys. Bah, banyak nih. Oke, okay, 10 menit berarti nanti pas 10 menit ya ini ya. Oke, okay, langsung aja kita mulai untuk ini guys. Ini kan tinggal claim aja tuh, Pak. Ini diamondnya udah farm banyak banget, guys. Udah farm banyak banget, guys. Kira-kira kita bakal dapat berapa ratus ribu atau berapa juta gini ya. Kali ya. Dalam waktu 10 menit, guys. Dalam waktu 10 menit aja, guys. Oke, okay, jadi kita bakal di speedrun untuk videonya. Oke okay guys, jadi udah 10 menit nih ya. Kita ini petnya masih jalan guys. Oke, okay, kita unequip dulu petnya guys. Kita unequip dulu guys petnya. Soalnya nanti masih ngefarm nih. Oke, okay, kita koleksin. Kita ambilin semua diamondnya guys. Tuh lumayan banyak banget guys. Dalam waktu 10 menit kita bisa dapetin beberapa guys. Dalam waktu 10 menit kita bisa dapetin beberapa diamond. Lumayan banget. Oke okay guys, jadi kalau udah semuanya di itu ya, langsung aja kita
Itu guys, tadi awalnya 360.000, sekarang 564,961. Oke, langsung aja kita ini catat akhir. Kita kopas dulu guys, kita kopas, kita copy. Oke, sama oke, langsung aja guys, kita untuk catat, kita lihat di kalkulator kita dapat berapa guys dalam waktu 10 menit. Oke guys, langsung aja kita hitung. Tadi tuh hasil akhir tuh 564.961 dikurang sama tadi awalnya tuh 360.000. Kita langsung aja lihat hasilnya berapa. Wow, 210.961. Jadi kita dapat banyak banget. Ya, segitu doang video dari aku. Terima kasih guys. Kalian wajib coba, karena ini cara yang worth it banget.